Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil laga tunda BRI Liga 1 Indonesia Kamis 17 Maret 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top asis sementara. Hasil laga tunda BRI Liga 1 Indonesia Kamis 17 Maret 2022. Persija Jakarta kalah 1-3 versus Madura United. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Bali United memimpin dengan koleksi 69 poin. Diikuti Persib Bandung dengan koleksi 66 poin. Bayangkara FC dan Persebaya Surabaya dengan koleksi poin 59. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Ilijas Pasojevic memimpin dengan koleksi 21 gol. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Taisa Marukawa memimpin dengan torehan 9 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Adilson Dos Santos memimpin dengan total 13 kali clean sheet. Diikuti Teja Paku Alam, Jandia Eka Putra, dan Awan Setora Harjo dengan total 12 kali clean sheet. Itulah hasil terbaru BRI Liga 1 tahun 2022. Untuk jadwal pekan selanjutnya akan diupdate di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.